lebih 2 inci hujan turun dalam masa sebulan, pukul rata. Hari 15 hari bulan baru ni, bukan 65 inci lah. Dia timpa mai 220 milimeter. Om sekali. Hujan yang luar biasa. Tambah pula dengan ayat pasang. Lepas tu hujan mai dera. Jadi kenalah. Dan kerajaan negeri segera keluarkan peruntukan untuk bagi. Itu yang saya umum tadi tu. Nah? Itu yang pertama. Walaupun adalah yang buat report polis. Nah, jangan beri. Apalah, kita ucap terima kasih lah kan. Nah? Law ni, tegah kita berucap ni. Mangsa banjir di Kedah lebih kurang 2,700. Mangsa banjir di Perlis kena pindah ni lebih kurang 1,700. Jadi, kita juga nak cadang hak buat report di Pulau Pinang kemarin tu supaya pergi report jugalah di Kedah dengan Perlis. Baru kenal kan lah. Lepas tu bulan 11, bulan 12 nanti kita yung pergi belah Kelantan pula. Jenuh buat report adalah tak ada kerja. Nah? Baik. Yang penting selepas banjir kita kena uruskan kehidupan macam biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, program petang ini sebenarnya pemimpin yang betul-betul kita nak dengar dia bercakap ni ialah saudara Rafizi. Pasal dia macam saudara Azizan sebut tadi lah. Nah? Dia ni kes mahkamah tak banyak, lebih kurang 13 ya. Kes mahkamah. Isnin, Jumaat, Sabtu, Ahad, dia ceramah kata. Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dia turun naik mahkamah. Baik. Dalam banyak-banyak kes, ada satu kes yang dia dah kalah dah. Nah, dia dah kalah dah. Iaitu kes akta rahsia rasmi. Dia dikatakan ada satu dokumen yang kerajaan kata Rafizi, dokumen yang hang ada ni ialah dokumen akta rahsia rasmi. Siapa yang pegang, siapa yang edar, siapa yang bagi tahu ke orang, itu satu kesalahan. Maklumat dalam dokumen itu adalah maklumat rasmi kerajaan. Kerajaan tak mau rakyat tahu. Apakah maklumat itu? Maklumat itu ialah Lembaga Tabung Angkatan Tentera tak bayar duit kepada Pesara Tentera. Pasal Lembaga Tabung habis duit, pasal 1MDB tak bayar kat Lembaga Tabung. Itu yang cerita dia. Nah, 1MDB ada satu projek nak buat kem tentera. Dia bagi kepada LTAT. LTAT pun buatlah kerja. Minta 1NDB bayar. 1NDB kata kami tak ada duit. Jadi LTAT pula bila dah tak dapat bayaran, pada masa yang sama dia nak kena bayar kontraktor yang buat kerja tu. Dia guna duit dia dulu, bayar kontraktor. Bila dia guna duit dia, mai tang pesara hak habis dah ni, nak bayar tak ada duit. Itu ditegur oleh Ketua Audit Negara. Masuk dalam dokumen, boleh Kak Rafizi, dia pergi cerita. Ha, kena. Tak lama dia kena, 36 bulan saja. Sebelah kaki masuk dah. Pasti dia dah buat rayuan, dia kalah. Nak kata bulan depan atau bulan lagi sekali, last kali peluang dia buat rayuan. Last kali, habis dah. Iaitu mahkamah rayuan, habis. Kalau dia kalah juga yang itu, maknanya dia tak boleh berjalan katalah. Dia kena berehat sebelah bilik Anwar Ibrahim di Sungai Buloh. Ah, duduk tentu je lah. Nah? Kalau dia nak pikat perut dia, dia dah gaji RM10,000 dah sebelum dia masuk politik. RM10,000 dah. Nah? Masa Ezam Makno Ketua Pemuda Keadilan, saya jadi timbalan. Ezam masuk ke Munting pasal kes akta rahsia rasmi juga. Ezam masa itu cerita lain. Nah, Rafidah Aziz menteri bagi saham kat menantu. Dia pengerusi, bagi-bagi-bagi saham, termasuk menantu dia pun dia bagi.
Jadi peguam negara charge si dah siap dah kertas nak heret Rafidah Aziz pergi mahkamah. Kemudian tak jadi buat. Izam pergi bawa benda tu. Dia kena 2 tahun. Di bawah akta yang sama, section yang sama Rafizi kena. Sama. Jadi bila Izam masuk penjara, saya jadi pemangku. Masa tu Rafizi duk kerja di England. Dia kerja di London. Jadi saya lantik dia jadi exco pemuda. Dan dia kerja sana gaji RM10,000. Dia tak balik pun tak apa dah. Tapi dia pilih untuk balik. Dan balik bukan duk kerja besar juga. Dia pilih untuk masuk politik. Masuk politik pun bukan pilih duk saja. Dia pilih untuk lawan. Dan bela orang yang tertindas. Harga kepada perjuangan dia tu, dia dah pun dihukum 36 bulan penjara. Nah, satu kes dah kalah. Ada lagi 12. Ada 12. Jadi, itu dia. Sebab itu, petang ni biar kita tumpu dialog betul-betul. Dengar rancangan kita, bila kita kata, takdir kita dapat mandat lah jadi kerajaan. Takdir kata kita dapat mandat. Kita bersedia tak dengan program pembelaan dan jaga kebajikan, termasuk kumpulan pesara tentera. Saya pengalaman dengan tentera tak lama. Kebetulan saya jadi seusah politik Menteri Pertahanan. Syed Hamid Alba dulu. Pilihan Raya 95, Datuk Najib Menteri Pertahanan pergi jadi Menteri Pelajaran. Syed Hamid Alba Menteri Undang-Undang pergi jadi Menteri Pertahanan. Time tu baru saya kenal macam mana jaga Kementerian Pertahanan. Masa tu Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Ismail Umar. Panglima Tentera Darat Jeneral Makno, orang Perlis. Ketua Perisik Tentera Jeneral Maulud. Ketua Markas Angkatan Tentera Jeneral Nawi. Panglima Tentera Laut Datuk Ramli. Panglima Tentera Udara, siapa nama tadi? Panglima Tentera Udara, Jenderal Aziz ke apa? Ya, boleh bawa jet pejuang. Tapi kita berkawan dengan jeneral. Pegawai dengan lain-lain pangkat ni tak apa campur pasal kerja dengan menteri. Betul. Jeneral ni bila pencen, bukan macam yang Azizan sebut tadi. Pencen jadi chairman bank. Pencen jadi JLC. Pencen jadi duta. Tan Sri Ismail Umar pencen jadi duta. Oh, hebat. Hebat oh. Tahu tak tahu kita masa rumah dia runtuh, baru tahu cash banyak dalam rumah. Ingat tragedi runtuh Bukit Antarabangsa, rumah dia lah. Dan dia pun lapor dia antaranya kehilangan tak banyak lah, dah berapa juta dah hilang. Tak banyak cara dia lah kan. Baik, jeneral atas ni tak ada masalah. Isu di hadapan kita ni adalah isu pesara tentera yang lain. Yang tu aja. Jadi untuk Pakatan Harapan ini, orang kata boleh kan apa buat? Eh boleh. Kita jadi kerajaan Pulau Pinang, kita jadi kerajaan Selangor. Lah kita duduk Pulau Pinang, biasa ambil sikit masa cerita yang Pulau Pinang. Masa kita jadi kerajaan 2008, Kuo Sukun turun, naik Guan Eng. Orang kata habis dah lah, Cina merintah lah. Habis. Siapa dia Cina tu? Guan Eng. Eh, Kuo Sukun tu siapa dia? Masalah. Baik. Kuo Sukun tinggal hutang 700 juta. Tak banyak. 700 juta aja. Jadi bila kita ambil tingkat 28 komta, kita tak boleh kata Kuo Sukun saat sebelum hang keluar, boleh tak hutang 700 juta yang hang buat ni hang tolong bayar? Tak boleh, kita kena ambil. Hutang pun kita kena bayar. Hari ni, kita bayar. Hari ni tengah saya duduk syarah ni, hutang kerajaan Pulau Pinang kepada kerajaan pusat yang dibuat oleh Tan Sri Kuo Sukun dulu 700 juta, hari ini tinggal 64 juta ringgit saja. 64 juta. Menjadikan Perlis sampai ke Sabah negeri yang hutang paling sikit di Malaysia ialah negeri Pulau Pinang.
Adapun pingat emas hutang paling tinggi di kalangan negeri-negeri dimenangi oleh negeri Pahang. Jumlahnya 3,100 juta. 3.1 bilion. Negeri Pahang. Negeri Datuk Najib sendiri. Negeri Pahang hutang dengan pihak pusat 3.1 bilion. Datuk Najib boleh pi terbang pi Amerika, pi bagi duit kat Donald Trump. Payang tengok pakcik-pakcik. Tak masuk akal langsung lah. Ni macam Izan juga ni, kita pun ramai cawangan khas. Dia kena sebut betul-betul. Ni memang dia kena dengar hujah kita. Dia pi ambil duit kumpulan wang simpanan pekerja. Saya pun ada duit dalam tu. Tentera ada duit dalam lembaga tabung kata tentera. Mujur lah lembaga tabung. Kurang-kurangnya kamera AES tu, hak tu lembaga tabung punya tu. Lah ni, hak duk pasang lebuh raya tu, kamera AES, peramp. Hak tu LTAT punya. Sekali dia peramp, dia dapat RM16. Bila kita bayar RM300, LTAT dapat RM150 pula. Oh, lega LTAT. Nah? Pumpnya RM16. Pumpnya RM16. Seronok lah. Itu LT punya. Tentera carum dengan lembaga tabung. Bukan tentera, kumpulan wang simpanan pekerja. Datuk Najib, dia pergi Amerika baru ni, dia jumpa Donald Trump. Semua kita tengok. 6 minit video. Dia kata dia main sini untuk membantu ekonomi Amerika. Pasal apa dia tak boleh bantu ekonomi dan kebajikan pesara tentera, dia sanggup terbang bantu ekonomi Amerika. Apa punya Perdana Menteri lagu ni? Seorang Perdana Menteri yang tak pijak di bumi bawah dah. Hak dia bagi ke Amerika tu, kalau dia umumkan sebagai tanda keprihatinan, sikap ambil berat kerajaan Malaysia terhadap kelompok pesara tentera, saya dengan ini mengumumkan tabung khas RM3 bilion sebagai permulaan untuk tabung bantuan pusingan modal berniaga kepada pesara tentera yang nak berniaga. Pasal apa tak boleh umum? Pasal apa payah sangat? Dah ambil duit daripada kumpulan wang sebenar pekerja. Itu dia pergi berkata, membantu mengukuhkan ekonomi Amerika. Trump tanya hangmai pasal apa? I'm here to support and to strengthen the US economy. Wow. Baiknya hati. Bantulah orang kampung, orang motong getah, orang buat bendang, orang meniaga kecil, meniaga pekan nat. Hak bawa prebek sapu, hak bawa lori. Orang kampung. Pasal apa yang tak boleh bantu? Orang kampung 500. Donald Trump 50 bilion. Cium tangan. Terima kasih Datuk Najib. Hak ni kita terasa sangatlah. Saya tak tegur, tak kritik perangai tinggal laku, tak mau. Saya kritik dasar dia, pendekatan dia, cara dia. Yang tu tugas kita kritik dan tegur. Tak kena, kita kena kata tak kena. Bantu Amerika dulu, tinggal rakyat, yang tu tak kena. Baik. Saya nak sampai yang tu saja. Nak sampai itu. Tiga perkara. Yang pertama, bantuan banjir. Jangan lupa. Isi borang pada yang terlibat dan tolong sampai. Nak dapat di mana? PPK kita. Pinang Tunggai pun ada. Bertam pun ada. Yang kedua, saya cerita keupayaan Pulau Pinang dalam menguruskan hasil negeri dan jaga rakyat. Betul Ketua Menteri kita seorang Cina, tapi dia tak gaduh apa. Dia beritahu saya, Saifuddin, kamu sekarang penasihat strategik saya. Baik. Saya kata dengan dia, apa tugas saya? Dia kata, apa saja kalau tujuannya membela nasib orang Melayu Islam, silakan. Itu aja. Itu aja dia punya tugasan dekat saya. Bagi tugas. Jadi tugas saya mendengar. Saya jumpa kelompok pemandu teksi. Saya jumpa dengan jawatankuasa masjid.
Saya jumpa dengan kumpulan NGO belia. Saya jumpa dengan anak-anak muda. Hari ini saya jumpa pesara tentera. Dia bagi tugas. Jumaat, saya pergi masjid, tazkirah dan khutbah. No? Maghrib, saya pergi masjid, lagi tazkirah. Tak ada sekatan apa-apa. Nak berkongsi kepada rakyat Pulau Pinang, rancangan kita jaga. Alhamdulillah, hutang sikit, pelaburan cantik. Baru saja syarikat Amerika masuk. Syarikat tu nama Broadcom. Dia bawa mai pelaburan, tak banyak. Lebih kurang 60 bilion saja. No? Dia Broadcom nama company tu. Satu lagi company nama Avago. Dua company. Guan Eng ni dia bawa syarikat Amerika, bawa duit zoom mai melabur Pulau Pinang. Datuk Najib terbalik, dia bawa duit kita zoom bagi kat Amerika. Terbalik kuang habis. Tak kena. Sangat tak kena. Jadi tuan-tuan, penutup saya tak lengkap kalau saya tak update sikit pasal Anwar Ibrahim. Hari Jumaat baru ni dia accident. Eh, accident apa? Duduk dalam penjara. Dan dia tekanan darah tak menentu. Tekanan darah tinggi. Dia makan ubat, zoom tekanan darah rendah. Rendah mendadak. Maknanya tak stabil. Jadi, dia dibawa ke hospital Kuala Lumpur. Duduk 2-3 hari, hari Jumaat baru ni, dia dihantar balik ke bilik kurungan dia. Nak dan bagi semayang Jumaat. 12 tengah-tengah hari, dekat nak sampai dah penjara, tiba-tiba, mai satu kereta berterjuk kemai ke depan. Tepat mai ke kereta dia. Driver penjara pun brek mengejut. Anwar pun zoom terbang juga dalam kereta. Lepas itu kereta belakang rempuh kereta dia. Ha? Walaupun terlibat kemalangan dan kena lagu tu, depa kata Anwar, hang tak boleh pergi hospital. Depa kurung dia juga dalam bilik. Esok baru depa bawa dia ke hospital untuk suntikan penahan sakit. Painkiller injection esok Isnin. Ha? Anwar. Kalau kerajaan Barisan Nasional ni betul-betul hormat undang-undang, Anwar akan bebas 12 hari bulan 6 2018. Nah, pasal apa saya kata gitu? Pasal siapa pun yang kena masuk penjara, kalau dia kena contohnya 3 tahun, sebenarnya dia kena penjara 2 tahun aja. Setahun tu pasal dia duduk dalam penjara hari cuti, potong-potong-potong-potong, tinggal 2 tahun. Ringkasnya 1/3 potong. Anwar kena penjara 5 tahun. Berapa bulan? 60 bulan. Buang 1/3, buang 20 bulan. Maknanya 30 bulan. 30 bulan tamat pada 12 hari bulan 6, 2018. Tuan-tuan, ingat tarikh ni nak? Maknanya, Datuk Najib takkan buat pelan raya lepas tu. Dia kena buat sebelum tu. Buatnya lepas tu, Anwar pegu dengan Dr. Mahathir. Ah, rayuh habis pula dah lah. Dulu clear dua kan? Dr. pegu dua. Dia peluk dan kapal semua lebih kurang. Rakyat yo kata bolehlah bagi dah habis. Sebelum itu berlaku, Datuk Najib mesti buat dulu. Kalau dia nak buat lah. Boleh tak dia tak buat? Boleh. Pasal kuasa istihar darurat, dulu kuasa agung, luar kasuah Perdana Menteri. Tuan-tuan dulu lawan bukan main lah. Ha? Tadi Aizan cerita dah kan, lawan. Komunis. Boleh kat Datuk Najib? Mai. Cina, hang mai tolong buat pelabuhan kat kami, jalan kereta api kat kami, segera bawa semua. Ni satu lagi. Sebab itu saya nak minta tolong sangat-sangat. Yang pertama, apa saja perkara yang berkaitan dengan kebajikan dan kepentingan pesara melalui persatuan, saya nak umumkan boleh sahaja mendatangi kami. Pejabat saya tingkat 28. Tak boleh hubungi, hubungi Asrul. Ya, dia tahu pergerakan saya lagu mana untuk nak jumpa, nak dialog persatuan, nak jumpa ketua menteri ke apa semua, bagi tahu. Nak buat dialog macam ni, boleh. Tak mau di sini panas, kita buat tempat sejuk. Ada juga hajat, nyatakan. Ada memorandum, hantar. Kita terima. Yang ini saya nak buka kepada semua. Yang pertama. Yang kedua, kita dengar pandangan saudara Fizi.
tentang rancangan kita. Saya tak sebut satu persatu. Yang itu dia yang reka. Tawaran Pakatan Harapan yang namanya manifesto, dia yang tulis. A sampai Z, dia yang tulis. Nah? Jadi kalau dia nak masuk penjara pun, kerja dia selesai lah. Dia kata, saya kata, Raf, nama dia Rafizi, saya panggil dia Raf. Raf, kalau hang masuk pun tenang di dalam. Tak lama. Lepas kita menang, kita bawa hang keluar. Bilik hang tu, kita buah Datuk Najib dalam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Saifuddin di atas ucapan beliau sebentar tadi. Majlis seterusnya diteruskan dengan menjemput YB Rafizi Ramli untuk menyampaikan ucapannya dengan segala hormatnya, dipersilakan.